biasa. Yes. Tunggu. Di situ ada Naomi. Sama Tania. Wah, ada juga Axel sama Luke lagi nonton juga ya. Tuh. Wah, ada John Taya sama kakak-kakaknya juga. Sama Emily juga tuh, lihat. Oh iya, halo semuanya. Kita senang banget bisa ketemu sama kalian semuanya. Sudah siap beribadah? Yuk semuanya bangkit berdiri. Oh jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat hari yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap melompat dan menari buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan ya. Big and small, sharp and tall, semua dicintainya. Yesus membuatku berharga. Bekerja. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Siap. Sa sa sa.
sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan ya. Yo. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Lagi. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup. Lagi ya, katakan. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup. Katakan. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Katakan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Lagi. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Katakan. Dialah Tuhan, Dia jagoan. Katakan sama-sama. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh. Bangkit dari maut dan mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh. Sekarang anak-anak nyanyikan sama-sama. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Lagi ya. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Katakan. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis, yang buta melihat. Lagi semuanya. Yang lumpuh melompat. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Katakan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yeay! Haleluya! Haleluya! Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Beda dari satu tempat di mana kita bisa lihat kota Sydney di belakang sana. Itu kota Sydney, very nice. Berangin hari ini dan langit lagi mendung, matahari on off, tapi cantik sekali. Teja senang sekali setiap minggu bisa menyapa kalian dan bawa kalian kemana-mana, jalan-jalan, lihat tempat-tempat yang baru. Nah, selamat hari Minggu sekali lagi, dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan.
kesehatan. Kalian tetap cuci tangan, jangan pernah lupa cuci tangan. Mandi setiap hari habis pergi. Dan makan yang sehat dan tidur cukup, jangan tidur malam-malam. Terus kalau pagi bangun dan langsung melakukan belajar, bantuin orang tua, oke? Nah, sekarang keluarkan your Bible. Jangan pernah lupa juga ya, setiap hari baca Alkitab dan berdoa ya. Jangan pernah lupa. Yuk, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini akan dibawakan temanmu ada di... Kita minggu ini ada di Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Puji Tuhan, saat ini adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita mau mendasari persembahan kita dengan kita membaca firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Semua adik-adik membuka Alkitabnya di dalam Ibrani pasal yang keempat, pasal yang ke-11 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ada dua kakak beradik yang memberikan korban persembahan. Akan tetapi korban persembahan daripada Kain tidak diterima Tuhan. Yang diterima persembahannya oleh Tuhan yaitu korban persembahan daripada Habel. Kenapa? Kok persembahannya Habel yang diterima oleh Tuhan? Firman Tuhan mencatat seperti ini, bahwa Habel memberikan korban persembahan kepada Tuhan dengan iman, dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan. Gak main-main, gak asal-asalan, tapi dia memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, dengan imannya kepada Tuhan. Dan Kain dipercaya bahwa setiap kita yang mau memberikan persembahan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan iman kepada Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang mau diberkati Tuhan, yuk kita memberi dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan iman kepada Tuhan. Oke, kalian bisa memberikan persembahan kalian sesuai dengan tertayang di layar ini. Oke, ya. Mari kita akan berdoa. Ya, kayak ini aja kita berdoa semua bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bisa beribadah online lagi. Tahu enggak 2021 kita udah lewati selama 2 bulan loh. Ini sudah bulan Maret. Dan kakak bersyukur banget kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah online lagi. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita masih bisa ibadah online, sekolah online. Kita masih sehat. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa lihat papa dan mama. Kita percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi hari ini yuk kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk, dengan penuh kesungguhan kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya semuanya, yes. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi lagi katakan di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada dengan sehat, dengan kuat, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Dan bukan karena kekuatan kami. Ya. Oleh sebab itu kami ingin terus memohon kekuatan daripada Tuhan, anugerah Tuhan menjadi bagian hidup kami. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, biar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Halo Sunday Gang. Doa dan harapan Tante Feni, kalian semua sehat, tetap bersuka cita. Ah, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau saling berbagi berkat. Pagi hari ini Tante Feni percaya semua kita yang ada di rumah, kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dari minggu ke minggu, kita sudah belajar tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Kita sudah banyak mengikuti perjalanan daripada Tuhan Yesus. Wow, kita sangat kagum melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia melakukan mujizat, dia memberi pengajaran. Wah, wow. Dan apa yang Yesus lakukan itu semata-mata karena apa? Karena Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi Tante Feni, Yesus juga mengasihi kalian semua. Dan kita sudah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bukan hanya orang-orang tertentu saja. Tapi siapa saja yang Yesus temui. Belas kasihan Tuhan Yesus selalu ada. Dan Yesus melakukan hal itu. Cinta Yesus buat kita sangat besar. Oleh karena itu, Yesus pun mau semua kita memiliki cinta yang sama. Dan kita cuma dapat waktu apa? Waktu kita duduk mendengarkan firman Tuhan, waktu kita duduk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat itulah kita belajar tentang kasih daripada Yesus. Oke, pagi hari ini Tante Feni mau bagi cerita firman Tuhan yang Tante Feni ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Oke, boleh siapin Alkitabnya. Oke. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Ceritanya tentang apa ya? Oke, sebelum Tante Feni cerita Alkitabnya. Siapa yang senang kalau ada yang datang ke rumahnya, baik itu temannya maupun keluarganya? Boleh angkat tangan? Iya, Tante Feni juga senang. Kalau ada teman yang datang, ada keluarga yang datang, pasti Tante Feni sibuk nyiapin makanan, siapin ini dan itu. Buat apa? Agar supaya apa? Tamu yang datang itu senang. Nah, Yesus di dalam perjalanannya, satu saat Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanannya, dia ada di satu kampung, di satu daerah. Dan di situ ada sahabatnya, namanya siapa ya? Namanya adalah Marta dan Maria. Ketika Yesus sampai di sana, mereka menyambut Yesus. Yang namanya Maria, Maria ini adalah orang yang senang duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataan Yesus. Sedangkan Marta ini sibuk di dapur. Dia menyiapkan, dia melayani tamu yang ada, dia melayani Yesus, dia melayani murid-muridnya Yesus saat itu. Kalian tahu apa yang terjadi? Ketika Marta lihat,
Waduh, kok saudaraku Maria cuma duduk di dekat Yesus ya? Marta datang sama Yesus. Yesus, kamu enggak kasihan sama aku. Lihat, itu loh, Maria, saudaraku, suruh loh dia bantuin aku melayani yang datang, melayani tamu-tamu. Tapi Yesus menjawab, apa yang Yesus katakan kepada Marta? Marta, Marta, kamu apa? Kamu terlalu khawatir, kamu terlalu sibuk dengan banyak hal. Kamu tahu apa yang dilakukan Maria? Dia itu sudah memilih yang terbaik. Jadi, kalau kalian baca di ayatnya yang ke-42, di Lukas pasal yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang Maria pilih apa? Dia duduk dekat Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataan daripada Yesus. Nah, itu cerita hari ini. Apa sih yang kita mau lihat dari cerita Marta dan Maria? Kenapa Yesus bilang yang dilakukan Maria itu adalah yang terbaik? Tante Feni, berarti yang dilakukan Marta enggak baik dong? Enggak. Marta melakukan segala sesuatu, dia bekerja, dia melayani. Itu enggak salah. Coba kalian lihat. Tempat ini, dekorasi ini indah apa tidak? Indah, karena ada apa? Ada orang-orang yang rajin mau melayani. Tapi Tante Feni yakin, kakak-kakak, om tante yang sudah buat ini, mereka juga adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang selalu belajar mendengar perkataan firman Tuhan. Nah, apa sih yang kita dapat ketika kita dekat sama Tuhan? Apa sih yang kita dapat ketika kita duduk mendengarkan perkataan Tuhan? Ada firman Tuhan berkata seperti ini. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan apa? Apa yang Yesus sampaikan. Iman kita timbul. Wow. Jadi waktu kalian memilih dekat sama Tuhan, kalian gak jadi anak yang lemah. Kalian gak akan menjadi anak yang penakut. Kalian gak akan menjadi anak yang apa? Yang gak dianggap. Tapi kalian akan menjadi anak yang hebat. Anak yang punya iman. Anak yang kuat. Apalagi Tante Feni, kalau kita duduk dekat Tuhan, kalau kita selalu dekat sama Tuhan, apa sih yang kita dapat? Ada firman Tuhan lagi berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow, senang sekali kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita dapat. Dan lagi, ketika kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita akan memperoleh hikmat. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Lihat, dekorasi yang ada di sini itu bisa indah. Karena apa? Orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang punya hikmat daripada Tuhan. Mereka dapat di mana? Ketika mereka hidup dekat dengan Tuhan. Tante Feni mau mengajak buat kita semua, yuk kita mau dekat sama Tuhan. Kita mau belajar mendengar apa yang Yesus katakan. Jangan sampai Yesus itu cuma lewat begitu saja. Cuma Maria yang dapat berkat. No, tapi kita semua pun mau dapat berkat. Mungkin hari ini kita lagi ibadah, kita sementara main game. No, yuk kita mau fokus. Kita mau fokus dekat sama Tuhan. Tante Feni percaya berkat Tuhan akan jadi bagian daripada adik-adik semua. Kita mau dekat dengan Tuhan dan kita mau belajar mendengar apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Agar supaya apa? Aku gak akan menjadi anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Orang yang memilih dekat dengan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang memilih dekat dengan Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, adalah anak-anak yang benar-benar mengasihi Tuhan.
Semakin banyak kita tahu tentang Yesus, kita akan semakin bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh sampai kita berbuah buah lebat. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. I love you Jesus. I grow up knowing you. Yes Jesus. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up knowing I love you Jesus. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kita mau lihat ayat hafalan kita hari ini. Tante Feni ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73. Mazmur 73 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Wow, pemazmur memilih apa? Untuk dekat sama Tuhan Allah. Karena di dalam Tuhan kita akan memperoleh perlindungan. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you Jesus. I grow up loving you. I love Amen. You Jesus. Amen. I grow up serving you. Amen. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Yeah. Lagu ini mengatakan, I love you Jesus, I wanna serve you. Yes. Menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Yesus. Amen. Sampai kita itu ingin melayani dia. Yes. Firman tadi berkata, menceritakan, memberitahu kita tentang seorang Maria yang memilih dekat sama Yesus daripada sibuk sendiri. Tadi Tante Feni juga kasih tahu kalau lagi ibadah, ya benar-benar ibadah, apalagi di online gini. Kalau lagi ibadah banyak gangguannya kan. Tapi kalau kita memilih dekat dengan Yesus walaupun banyak gangguan, kita akan tetap duduk sampai selesai. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, mendengar semuanya. Hari ini kalau kalian mau berjanji Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan, aku mau memilih dekat dengan Tuhan. Yuk, kalau itu kalian doa sama Teda. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba berdoa buat setiap anak yang melihat ibadah pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan, hamba memberkati setiap mereka. Biarlah anak-anak ini Tuhan memilih untuk dekat dengan Tuhan. Yes. Apapun yes. yang terjadi Amen. Tuhan. Yes. Mereka memilih untuk setia Tuhan. Amen. Walaupun situasinya kayak begini. Amen. Mereka tetap setia yes. mencari.
dari Tuhan. Terima kasih, berkati orang tua, berkati semuanya Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk setiap petugas pelayananmu Tuhan yang sudah melayani. Kiranya berkat Allah turun atas setiap petugas pelayananmu juga. Dan hamba berdoa lebih lagi Tuhan, supaya setiap anak-anak beserta dengan keluarganya dilindungi oleh Tuhan. Tetap dipeluk, dipegang dalam tangan yang Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Satu hal lagi. Buat setiap kalian yang mungkin baru pertama kali ikut ini. Dan kalian ingin tahu, loh siapa Yesus yang Maria tadi memilih untuk dekat. Kalian tahu enggak kenapa Maria mau dekat sama Yesus? Kisahnya ada di Alkitab. Karena Yesus ini datang untuk menyelamatkan setiap kita dan sangat mengasihi kita. Siapapun kalian yang mungkin ingin memiliki seseorang yang sangat mengasihi kalian, mungkin kalian merasa, siapa ya yang mau sayang sama aku? Siapa yang mau berteman sama aku? Siapa mau menerima aku? Aku yang kayak begini. Yesus mau dan ada untuk kamu. Dia mau menerima kamu, mengampuni semua dosamu, menjadikan kamu anak yang baik, menolong kamu untuk melakukan hal yang baik. Dan dia mau menjadi sahabatmu selamanya. Caranya gampang. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menerima dia masuk dalam hidupmu. Kalau itu kamu, ikutin Teda berdoa. Tirukan doanya Teda. Tuhan Yesus, pagi ini, hari ini, aku berjanji untuk menjadi sahabatmu seumur hidupku. Aku mengundang engkau masuk dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni semua kesalahanku, dan aku akan selalu mendengar setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat datang di keluarga-kerajaan Allah. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian ingin menghubungi kami, ada hotline kami di nomor yang seperti tertera di layar ya. Nah, dan hari ini adalah birthday week. Yuk, Kak Michael, Kak Tiffany, mana kuenya? Kita mau ngerayain mereka yang ulang tahun. Happy birthday. Teda juga ulang tahun. Iya. Teda juga ulang tahun hari bulan Februari. Oke. Jaga jarak kita ya, jaga jarak ya kita. Kita hitung sama-sama 1 sampai 3. Lilinnya ditiup. Oke. 1 2 3. Oh, happy birthday. Sekarang kalian boleh angkat dua tangan kalian. Kita berdoa buat teman-teman yang ulang tahun di rumah dan juga kita mau berdoa khusus buat Teda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita kalau kami boleh merayakan hari ulang tahun dari teman-teman kami di bulan Februari. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kami. Kami percaya berkat dan rahmat Tuhan menyertai setiap anak-anak. Dimanapun mereka berada saat ini, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Hikmat Allah, pengetahuan daripada Allah ada bersama dengan mereka. Bahkan buat kedua orang tua mereka. Dan saat ini juga kami khusus Tuhan
melepaskan berkat buat Teda, melepaskan berkat buat orang tua rohani kami. Berkati Teda di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan mengalir, visi daripada Tuhan Engkau beri dalam kehidupannya. Bahkan dimanapun dia pergi dan berada, setiap penyampaian firman yang disampaikan boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua yang beralih ulang tahun di bulan Februari diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.